Ya, welcome to Simple Sport Little Grass. Oke, guys, siang-siang gini, guys, duduk di belakang rumah, saya penasaran, guys. Kenapa di kolam ikan saya ini, guys, yang kecil ini, ikannya berkurang, guys. Jadi, daripada tidak penasaran lagi, langsung kita teliti pakai kapal selam FPV kita, guys. Kita lupa kita punya kapal selam yang ada kameranya. Lalu kita langsung aja, guys, kita coba ke kolam. Let's go. Oke, guys, kita bakal prepare dulu. Cek dulu apakah semua berfungsi normal. Kita pakai HP aja untuk layarnya, kita colok ke ROTG, kemudian kita buka aplikasinya. Oke. Ya, sinyalnya di sini belum ada ya, guys. Kita coba hidupkan kameranya, guys. Belum jumpa ya, guys, ya. Oke. Masih belum. Op, tadi udah ada kelihatan. Kita coba scan dulu, guys. Nah. Sorry. Ah, kita scan dulu. Nah, tuh ada sinyalnya tuh, guys. Tuh ada sinyalnya, tandanya ini kameranya udah terkoneksi. Cuman kita masih belum dapat gambarnya, guys. Nah, di sini gambarnya sudah ada, guys. Nah, sudah kelihatan ya, guys, ya. Kita tinggal cemplungin ke dalam airnya, guys. Let's go, kita lihat ikan kita di dalam tinggal berapa unit. Ya, oke, ya, guys. Kita mulai masukkan kapalnya ke dalam air, guys. Let's go. Oke, guys. Kita melihat di dalamnya ini masih kelihatan. Coba maju, guys. Wah, itu ikan saya, guys. Nah, betul itu kelihatan ikannya tadi, guys. Mundur dulu. Oh, mana ikannya, guys? Ini batu. Kita masih lihat di atas ini, guys, ya. Kita belum nyelam dalam banget. Kita masih lihat seputaran sini aja. Nah, saya memelihara beberapa ikan koi nih, guys. Beberapa ikan koi, kemudian ada ikan sapu-sapu, ikan cleaning service-nya, dan ya itu aja sih, guys, yang saya pelihara. Nggak ada jenis ikan lainnya. Nah, kita lihat. Nggak kelihatan, guys. Belum ada kelihatan apa-apa. Masih batu-batu aja. Ini ada sisi odoshi, airnya bakal jatuh bentar lagi nih. Nah, tuh air dari sisi odoshi yang saya buat. Oke, di sini nggak kelihatan. Oh, itu ada ikan tuh. Itu ada ikan tadi tuh. Oke, kita coba nyelam ya, guys, ya. Kita coba selam sedikit. Op. Santai dulu, pelan-pelan. Op, mulai nyelam, guys. Oke. Waduh, karam, guys. Nah, tuh dia. Up, sinyalnya hilang. Naik sedikit. Oke, ada lagi sinyalnya, guys. Up. Aduh, agak susah ini ngefilnya, guys. Nah, oke, kita lihat. Belum nyelam. Nah, selam sedikit. Sedikit lagi. Iya. Nah, segitu aja. Nah, deh dah. Waduh, jauh lagi dia turun, guys. Kalau antenanya ke dalam air, ya nggak kelihatan ini, guys. Waduh. Sorry, guys. Susah banget ini settingnya. Buat dapat dia ngambang di tengah-tengah itu agak susah, guys. Maklum ya, guys, ya. Ini prakarya kita. Nah, ini lumayan ini, guys. Nah, segini dada keren ini. Ayo, lagi. Lanjut kita explore lagi kolam ini lebih dalam, guys. Nggak kelihatan ikan, guys. Hijau aja batunya, guys. Nah, tuh tadi ada ikan, guys. Kelihatan nggak sih, guys? Nah, nih. Aduh, mana dia? Waduh, nggak kelihatan, guys. Itu ikan cleaning service saya udah gede, guys. Tapi nggak kelihatan pula ya, guys, ya. Lanjut. Kita mungkin tempat yang agak terang ya, guys, ya. Ini gelap di sini, guys. Kita maju. Hmm.
Tuh ya berenang ikannya tuh, ikan koi saya tuh guys. Masih kecil sih guys. Saya belinya anakan. Saya suka melihara dari yang kecil-kecil guys sampai ntar gede. Nah tuh tadi ada guys di bawah batu guys. Kalian enggak sih guys? Enggak kelihatan jelas kalau di kamera ya guys ya. Wait. Oke, coba kita kesana guys. Oke. Waduh, enggak konek guys. Nah tuh. Oke, kita lihat. Op. Ke kiri dong. Kiri. Op. Nah tuh, coba kita kesana guys. Ada ikan, nggak tahu tinggal berapa ikan saya ini guys. Kayaknya ikannya suka neduh di bawah batu guys. Tuh kepalanya kuning tuh kelihatan tuh guys, kelihatan. Nah tuh ikannya sembunyi lagi guys. Seru banget guys. Oh tuh dia. Seru banget ini guys. Kita lihat lagi ya guys ya. Oh tuh tadi, aduh nggak kelihatan ya guys ya, itu ikan cleaning service itu guys, tukang sapu-sapu itu guys. Oke, kayaknya explore kita cuma sebatas sini guys. Ya lumayan lah guys ya, konten untuk ngisi-ngisi kekosongan pertengahan weekend kita ini guys, sebelum menunggu hari Minggu. Nggak kelihatan lagi guys ikannya. Tapi asik sih guys, saya suka mainnya ini guys. Nah, ini kena sisi odosi kita ini nanti guys. Terguncang guys, kena sisi odosi guys. Nah, ini saya masih heran ini kenapa sinyal dari submarine saya ini hilang timbul guys. Kadang ada, kadang nggak ada. Ini hilang lagi nih. Waduh. Oke, dia nggak connect lagi guys. Ya connect guys. Oi, ah tuh jalan oi. Coba kita tenggelam guys. Kadang dia dapat sinyal guys di bawah air. Ini lebih dalam guys. Cakep ini. Pas. Ayo. Cari ikan lagi yuk. Ikan. Satu tadi ya, warna oranye. Ya kalau yang warna hitam ini enggak kelihatan ikannya. Tadi aduh enggak kelihatannya. Di bawah ikannya, guys. Warna putih tadi, guys. Koi saya, guys. Nah, coba kita ke sana, guys. Laju, guys. Kebut. Waduh nabrak, guys. Untung enggak karam, guys. Kalau karam ini dapat teman ini Titanic ini, guys. Ya kalau nggak karam nggak kapal selam dong namanya ya guys ya, kapal selamnya karam loh guys ya, di bawah dia. Oke, nggak ada lagi guys ya, kita eksperimen lagi guys, kita coba lebih turun lagi, mana tahu di bawah air ada sinyal ya. Mana ada lah ya guys ya di bawah air ada sinyal, aneh-aneh aja kadang. Nah ya udah deh, segitu aja deh guys explore kita kali ini, ngelihat ikan-ikan saya. Ternyata ikan-ikan saya ini pemalu ya guys ya, suka sembunyi-sembunyi gitu dia. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe channel saya, like dan komen. Lalu bunyikan juga loncengnya ya guys, agar kalian tahu kalau setiap minggu kita bakal main RC lagi guys. Nah RC kita macam-macam ya guys, banyak banget jenisnya. Dan kita kadang eksperimen juga kayak gini, kita pasangin kamera jadi kita bisa ngelihat bawah air guys. Seru banget guys, kapan lagi kita bisa main seperti ini guys. Oke, thanks for watching, saksikan terus Simple Sport Little Grass.